Alhamdulillah udah siap jualan ini ha. Tinggal motongin timun sama tomat kayaknya ini. Mana si Kestel ini ya? Kestel, Ona. Iya mak. Ngapain ya kau di dalam itu Kestel? Apa yang kau kerjakan? Ngerjain PR lo awak mak. Ngerjain PR. Udahlah nanti malam aja ngerjain PR-nya udah kau bantu dulu sih Mama. Ih, Mama inilah Sekarang aja kenapa mang ngerjainnya? Nanti malam kalau mati lampu kayak mana, Ma? Ya pakai lampu semprong lah, Kestel. Mama dulu pun belajar kayak gitu loh, pakai lampu semprong sampai hitam-hitam pun hidung Mama. Kok bisa tamat, Mama? Kan beda, Ma. Dulu kan nggak ada lampu, sekarang kan udah ada lampu, Ma. Alah banyak kali lah jawaban kau, Kestel. Yang penting kan ada penerangan, udah itu aja nih itu intinya. Udah belikan dulu Mama telur-telur Mama tinggal tiga ini. Iya, Mak. Mau beli berapa, Mak? Sini lah. Beli satu pak aja. Satu papan bilang. Nah, ini ada badannya 5000. Jajanmu 2000, balikkan 3000 sama aku ya. Semua aja napa, Mak? Sekali-sekali. Kok enak kali kau semuanya? Kau tadi sekolah udah jajan kau kayak 5000. Ini mau jajan 5000 lagi. Pijak kepala kau. Masukkan kenap ini mulut kau nanti ya. Ih, mama, Mama inilah. Ya udah. Wah, eh pelan-pelan ya kalau nyebrang-nyebrang di pasar itu mau kemana? mau beli telur Wak, disuruh mama Ya udah hati-hati. Ingat Wak bilang tadi kalau nyebrang itu tengok-tengok kanan kiri ya. Ya Wak. Kamu mau kemana Kak? Mau pulang nih, ngabis beli benang, mau jahit sempak aku bolong-bolong. Ya ampun Kak mau beli yang baru kenapa? Ladang kau udah bolak-balik panen pun. Nyicil sama saya itu pelit kali lah perkara sempak aja pun bolong-bolong dipertahankan. Bukan nggak mau loh aku nih beli yang baru. Kau tahu sendiri lah pinggiran jurangku ini kan sensitif. Kalau pakai sempak baru gatal-gatal dia. Kalau selangkangan kau sensitif kan kamu, itu kan sempak baru. Kau cuci dulu, kau gini-gini kan dulu karetnya itu biar nggak nyucuk-nyucuk dia. Biasanya nyucuk-nyucuk itu. Apa memang harus dicuci ya kalau beli baru-baru gitu? Soalnya aku nggak pernah loh ningku cuci-cuci gitu. Langsung aja aku pakai baru-baru gitu biar bau toko dia. Sama lah kak. aku pun gak kucu, Cuma aku cuci langsung kupakai Cuma selangkanganku memang gak sensitif Kalau misalnya sensitif dicuci dulu kak Iya ya nih nantilah aku coba dulu lah siapa tahu manjur ya kan Teringatku kan, kok biasanya beli sempak merek apa sih? Aku merek jeruk gak mempan sama aku, gatal-gatal Kau jeruknya jeruk apa kakmu? Jeruk sangkis enggak? Yang sangkis yang wangi dia pinggiran itunya Tapi biasanya pun aku kalau misalnya sangkis itu habis pakai dua banteng aku Oh ada pula jenis-jenisnya ya. Tapi aku pernah kan, Ning beli yang merek terong. Gak bisa tidur aku malam, Ning tahap apa, -apa aja aku pikirkan. Gak mau lagi kepake. Iya, aku pun pernah coba juga itu kak merek terong itu. Memang gak enak. Itu gak recommended lah. Pokoknya kamu udah kau beli aja. Kalau nggak dua banteng, sangkis jeruk sangkis. Oh iya iya. Nanti aku coba apa tadi? Banteng kok nggak sangkis? Ya udah, aku pulang dulu ya, Ning. Iya iya kamu. Heran kalah kalau kamu kamu inilah. Sempak aja pun dicurhatin udah berhabisan loh bahan-bahanku itu apa-apa mahal sekarang kemiri lima ribu so on ampun hal kali itu apa lagi yang belum ada ya tomat-tomat belum Is, kapan aku ini belanja kak tati kok ngapain ngomong sendiri eh sum ini sum bahan-bahan sekarang udah mahal kali loh kau dari mana biasalah aku baru jalan-jalan ngutip Kau jangan suka ngomong sendiri, kayak orang stres kau. Kayak mana nggak stres sum, bahan-bahan naik loh sum. Kok makanya belanja-belanja kok ke pajak biar tahu kok harga barang-barang. Wih jauh kali aku ke pasar itu kak, belum lagi ongkosku, belum lagi capekku. Mending aku di warung-warung itu, bisa lagi aku ngutang. Kau utangmu aja kok banyak banyak-banyak sum sum. Nanti nggak bisa bayar kau kayak mana. Tapi ya juga sih, bagusan belanja tempat BM ya kan. Kadang bisa untung kita akan sama dia, tapi bahan-bahannya nggak lengkap loh. Iya, parah kali memang BM itu. Aku ngutang nggak bisa bayar bisa sekarang aku bayar utang udah banyak duitku eh 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 okb oh udah banyak duitmu sekarang kan apalah bayarlah utang utang kau yang kemarin kemarin itu bisa kak sum iya sabar ya kak aku bayar pun utangku nggak usah kau takut Oh iya Lasum. sekarang ini kau kan lagi banyak duit Jangan kau hambur-hamburkan, kau hemat-hemat lah Nanti ada apa-apa kan ada simpananmu Iya kak Tati, makasih ya udah ngingetin aku Tapi aku pengen kali lo beli tas yang bermerek Ih eh, si sumiat ini tas bermerek mahal itu loh Sum Mau kau yang merek gentong itu, nggak makan kau tiga bulan gara-gara itu Iya <tik> juga ya kan kak Tati, sayang duitnya beli kayak gitu, mending untuk makan Selamat siang ibu-ibu eh nyonya apa kabar sini sini nyonya duduk duduk alhamdulillah kabar saya baik gimana kabar ibu-ibu hari ini sehat kok nyonya kami set silakan duduk nyonya eh kesini ngapain kedatangan saya ke sini sebenarnya ingin mencari rumahnya bu Kepling, karena saya ada urusan Hei nyonya seret ya, <coughs> kata ti bikinin minum <coughs> seret mau minum apa bu? Enggak usah repot-repot bu, uh, kalau bisa ya yang berasa sedikit juga nggak apa-apa. Oh ya sebelumnya saya memperkenalkan diri dulu, nama saya bu. Ah siapa bu? Siapa? So Namanya Bu Nong. Oh iya bu, bentar ya bu, buatkan ya bu. Nyonya mau ada urusan sama bu Cap. Aduh Nyonya, Bu Kep itu orangnya. Saya takut kalau Nyonya ketemu sama Bu Kep. Tidak usah khawatir, Bu Sumi. Sebelumnya saya juga sudah kenal dengan Bu Kep di sini. Karena saya sudah pernah ketemu. Dan atasannya Bu Kep itu adalah teman dekat saya. Bu, kalau misalnya Ibu ada urusan sama Bu Kep, dia suka maki-maki orang baru loh Bu. Kalau misalnya ada urusan, mending Ibu sama calo aja. Saya sudah terbiasa dengan orang-orang seperti itu, Bu. Dan saya sudah bisa menangkis dengan perilaku dan sikap saya Oh iya, uh, yang ibu sarankan yang mengurus-ngurus dengan calo Sebenarnya saya banyak kenalan, cuma saya tidak mau menggunakannya Karena lebih bagus saya mengurus sendiri agar saya lebih paham Eh, masa sih bu, ibu bisa menangkis omongan-omongan bu Nggak percaya lo aku Iya nyonya, bu Keb itu mulutnya ngeri Ya kan kak Tati? Suka maki, nggak pandang bulu orangnya tidak perlu khawatir bu. kedatangan saya ke sini karena ingin membeli tanah di daerah sini. jadi saya berurusan dengan buket di sini. Uh, jadi saya mohon kerjasamanya kepada ibu-ibu jika tahu rumah buket bisa nggak kasih tahu saya biar saya langsung ke sana yang datang sendiri. kami tahu kok rumahnya buket. tapi nyonya jangan sendirian ke sana takut kami kenapa-kenapa nyonya. kalau uh, ibu mau mengantar saya ke rumah ya, Bu Kepling. Saya juga tidak keberatan. Mungkin nanti saya agak bisa memberikan ibu ya sekedar uang-uang capek untuk jajan lah gitu. Oh, kalau ada uang capeknya pun bu, aku mau ya kan Su. Kami dua bu yang ngantar biar aman ibu. Terima kasih sebelumnya. Uh, kalau gitu uh, sebaiknya kita langsung ke sana saja. Oh ya, uh, ini berapa minuman saya bu? Eh, nggak usah bu, anggap aja welcome drink ya bu. Iya enak kali kalau ngantar-ngantar kayak gini dapat uang jajan. Tidak Bu, saya tidak mau merugikan pedagang-pedagang kecil seperti ibu. Ya mungkin bisa dipakai buat modal, mungkin nggak terlalu banyak. Mungkin ini saya lebihkan ya buat ibu. Mohon diterima. Ih, eh, jangan kayak gitulah Bu, nggak enak loh. Ih, eh, ku pikir tadi satu gepok yang mau dikasih. Hmm. Kata Ti, kalau kau ngantarkan Bu Nong ke tempat Bu Kep, siapa penjaga warungmu ini? udang diam aja kau nanti ku tutup pakai remote ayo bu ayo bu kuantar yuk bu yuk yuk ayo nanya pesan kaya aku hari ini ah kata mau ngapain pergi belanja pun gak mungkin aku belanja belanja antara itu sendiri nanti nanti aku katanya ngambil keputusan sendiri kalau nanti aja lah sekali ada siluman lebih labi ini di situ. Uh. <laughs> Hei, siluman lele. dia lagi mas sekali aku ah. Hei, perempuan berambut monyet. Oh. Kamu kau diamin saya bodoh. Apa sih bu ah? Oh, lagi bad mood benar Lele? Saya enggak peduli bodoh. Kamu mau bad mood mau enggak. Yang penting kalau saya panggil kamu harus nyahut. Ya kalau aku enggak mau kenapa rupanya bu? Oh gitu, baiklah kalau kayak gitu saya juga akan mempersulit kamu bodoh Kalau kamu nggak mau dengarkan saya, saya persulit semua urusan kamu termasuk surat nikah kamu Suka kali bu ini ngantem-ngantem kayak gitu, ah Suka menyusahkan orang Ada apa sih ibu yang paling cantik? Gak jadi bodoh, saya udah bad mood sama kamu Ya udah, alhamdulillah kalau nggak jadi, aku tinggalkan aja lah. Ha, perempuan tanah kuburan kalau saya itu lagi bad mood, kamu harus hibur saya supaya mood saya ini naik lagi, bukan kamu tinggalin saya bodoh. akan nah, kan? Salah lagi. Ah, maunya apa sih bu sebenarnya? Mau aku panggilkan topeng monyet untuk menghibur? Atau keyboard yang bisa mencakar kaca ini? Nggak perlu. Mood saya itu baik lagi kalau saya maki-maki kamu seperti ini bodoh. Eh bor, kenapa sih bor marah-marah bor? itulah Kep, dari masalah aja eh kok sebut nong bu halo nong iya kak bor mau nganterin nyonya nong ketemu bu kep itu rumahnya bu kep ah itu ada bu kep kok tumben tumbenan jumpain bu kep ada urusan apa bu nong keperluan saya ketemu sama bu kep karena saya ada urusan ingin membeli beberapa lahan tanah di daerah sini jadi saya butuh tanda tangannya bu kep oh ya sebelumnya bu sumi Bu, saya ucapkan terima kasih karena sudah mengantar saya. Oh iya, ini ada sedikit rezeki. Anggap aja lah ini rezeki dari Tuhan. Mohon dibagi dua ya. Uh, saya pamit dulu ya. Makasih Nyonya. Makasih Bu. Mak, hmm. cair kalian ya. Banyak juga yang gepok. Biar silaturahmi nggak putus. Minta aku tepoe. Janganlah Kak Bur, kok kan udah kaya. Ini kami bagi dua sama Kak Tati, kata Nyonya tadi. Iya. Eh, Sum kita tengok yuk kayak mana reaksinya bukit Ayo kita... Selamat siang, Ibu. Siang, ngapain kamu ke sini, perempuan norak? Maaf jika kedatangan saya mengganggu aktivitas Ibu, tapi tolong karena saya ada urusan dengan Ibu, jadi tolong dijaga kata-katanya. Kamu siapa? Ha? Berani nyuruh-nyuruh saya? Biarpun kamu itu dekat dengan Bu Lura, saya itu nggak peduli ya perempuan hutan. Kenapa ibu membawa nama Ibu Lura? Saya kan tidak membawa dekingan. Saya kesini datang dengan sendiri. Hmm, kamu pikir kamu itu cantik ya perempuan hutan, hah? Kamu itu nggak cocok. Kayak gini bajunya, kamu perasaan seorang kaya tapi bajunya harga murah. Nggak cocok pakai wan segini. Kain tanah kamu itu ke samping bodoh. Saya rasa ibu sudah keterlaluan. Ibu sudah berani menyentuh saya dan menghina saya, serta menghina apa yang saya pakai. Inilah jati diri saya, apa yang saya pakai, saya mensyukuri. Dan ibu tidak berhak berkata... Diam! Kamu pikir kamu datang ke sini, saya nggak merasa terganggu. Saya jijik lihat kamu, saya nggak suka lihat kamu orang norak. Sarona, Maaf ya, ibu-ibu. Loh, kok oh, tiba-tiba datang Bu Lura? Nah. lagi seru serunya loh ini. Masih makin seru ini, Kak tadi. di diam aja lah, kita lihat tadi, itu di sana. Ah, Bu Lora. Kamu jaga ucapan kamu, Sarona. Ih, mati kok kan, mati kutu kok kan, Bu Kep. Maaf atas tingkah laku bawahan saya ya, Bu Nong. Tidak apa-apa, sayang. Cipikap cipiki lo Kasar perempuan kekurangan mental. Hm, pasti kamu manggil bu lurah kan sebelum kamu datang ke sini. Maaf ya bu, saya tidak ada menghubungi bu lurah untuk datang ke sini. keperluan saya datang ke sini karena ingin bertemu dengan ibu. Tapi sikap ibu terlalu kasar kepada saya. Saya minta maaf ya bu -no. Emang urusan kamu itu apa, ha? Sarona? Kecilkan suara kamu. Kedatangan saya untuk bertemu dengan ibu sebenarnya ingin meminta tanda tangan karena saya ingin membeli beberapa lahan tanah di daerah sini. Saya harap kamu minta maaf dengan Ibu Nong sekarang juga. Maaf ya Bu Lura, kita sama-sama punya aib yang harus kita tutup rapat-rapat. Saya tidak akan mau minta maaf sama perempuan jadul kayak ini. Itu urusan lain Sarona. Tidak ada tanggung jawabnya dengan urusannya Ibu Nong yang datang kemari. Jadi saya harap kamu bisa tanggung jawab dan profesional terhadap pekerjaan kamu. Ya udah maaf. Sarona, kamu minta maaf dengan tulus. Maaf ya Bu Nong. Maaf. Sarona, kamu minta maaf dengan tulus, Sarona. Itu belum tulus. Atau kamu mau saya mutasi? Pindahkan aja sampai ujung dunia kalau bisa sekalian, Bu. Ya, Ibu nggak boleh seperti itu dong. Kita kan harus saling ini. Ah, eh, udah maaf. Tanpa perlu meminta maaf kepada saya, sebelumnya saya sudah memaafkan Ibu. Jadi Ibu tidak perlu repot-repot meminta maaf dan menjabat tangan saya. Hanya cakap. udah, kalau banyak urusan sama saya, ada urusannya. Ayo masuk ke dalam. <tuh> Saya minta maaf ya Sista. Saya tidak berharap seperti ini yang akan terjadi. Tidak apa-apa, Bu Lura. Sebelumnya ada urusan apa? Saya datang ke sini karena saya ingin membeli beberapa lahan tanah di sini dan saya perlu tanda tangannya oh. Bu Kevin. Luar biasa, semakin kaya aja ya Sista. Semoga kedatangan <tuk> Bu Lura di sini juga bisa membantu saya oh, pasti, agar urusan pasti. saya lebih selesai. Oh, Ya, silakan ke dalam aja ya. Di mana Bu Nong itu dapat lahan kosongnya? Aku nggak tahu. Kalian ada tahu nggak? Aku pun nggak tahu, Bor-bor. Udahlah. Gak ikut ikutan aku. Masuk dulu aku dulu. Lo kata tadi duitku mana? Tapi tadi duduk sama mu. Ini eh sama si bordir semua. Minta lah bagi ini, dua. Nih. Kok dikit kali? Kan kau bilang tadi bagi dua. Kan ya tapi nggak segini. Minta ya, oh, lah kak. Pokoknya udah segini lagi lah. Jawa, kata tadi gitu banyak kali sama kau. Kayak ah? <tis> <tis> hey, mana? Apa awalnya? Kayak mana? Gak saya mana nggak stres sum bahan-bahan sekarang naik kau udah berkenak pelan nih ih tuh kan ke pasar malah belum lagi ongkos Lu hmm. nyamuk di tempat di em di warung-warung bisa aku tipu bisa dapat untung <tuk> iya kan tadi makasih ya udah ngingetin aku tapi aku pengen kali lu kopi jangan kau ketau. Hah. kau yang ketawa <tuk> eh. eh bu, kalau misalnya ada urusan sama bu, kaya, mending ibu colah. Eh.